Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur pada hari pertama Ramadan, Selasa 12 Maret 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari hujan petir akan melanda wilayah Magetan, Ngawi, dan Kabupaten Madiun. Kemudian hujan sedang akan mengguyur daerah Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun. Lalu hujan ringan akan turun di wilayah Bojonegoro, Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Nganjuk, dan Situbondo. Pada siang hari, giliran daerah Sumenep yang dilanda hujan petir. Sedangkan wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Mojokerto akan diguyur hujan sedang. Hujan ringan akan turun di 8 daerah, diantaranya Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Lamongan, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Tuban. Selanjutnya pada malam hari, hanya wilayah Banyuwangi saja yang akan turun hujan ringan. Hujan ringan juga masih akan turun pada dini hari di wilayah Banyuwangi dan Tuban. Sementara itu daerah-daerah yang tidak disebutkan diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari, termasuk Trenggalek, Malang, Blitar, dan sekitarnya. Tribuners, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 12 Maret 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.